Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air. Berjumpa kembali dengan Putra Listrik ya kawan. Kali ini saya mau berbagi video ya. Acara hari ini pemindahan genset. Dan di sini kita menggunakan cara manual ya kawan ya. Ini kurang lebih kita pindah tadi sekitar 70 meter dari lokasi yang pertama. Oke ya, simak ya. Jangan sampai ketinggalan. Ini Mas Rio lagi membawa tongkat kayak konci pakcai. Nah, biasa seperti biasa kami membawa tukang handal yaitu Gondrong Kaltara ini. Ini tukang seniornya ya, kawan. Tapi sayang ini pakai sandal jepit kawan, jangan diprotes sebelumnya ya. Minta maaf. Minta maaf ya. Ya. Oke. Jadi ini kurang lebih pemindahan genset merek Crispo ya. Dari lokasi yang pertama kurang lebih sekitar 70 meter ya. Jadi dari arah sana tadi kita jalan. Ini sudah separuh jalan kawan. Dan ini sebetulnya ya kalau mau ringan sih pakai kren ya. Cuman kata teman-teman ada pakai manual aja. Karena ini genset sudah tidak terpakai dan mau ganti baru ya. Ini kemarin suruh perbaikan tapi untuk alatnya enggak dicari, enggak ada spare part-nya. Jadi simak terus videonya sampai ke lokasi ya, bagaimana caranya ya. Ini cara manual ya, geser manual. Alatnya cukup sederhana, pakai pipa 3/4 dan linggis ini kawan, linggis. Nah, siapa tahu untuk nyongkel ya, sama pipa 2 in. Sensor mas nanti. Oh ini kacau ini ya. Ini ya, ini sudah separuh jalan kawan. Kurang lebih nanti 4-nya di sini. Kita tempatkan di sana nanti. Di sana ya, yang ada penutupnya itu. Oke kawanku, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.